Oke, jadi hari ini saya lagi ada di tengah-tengah jalan perumahan Greenleaf Rajak Kukun. Jadi ini rumahnya. Mungkin yang pernah ke sini atau familiar dengan jalan ini. Jadi ini area Greenleaf. Saya lagi iseng jalan-jalan di sini melihat-lihat rumahnya seperti apa. Dan ini Greenleaf Residen yang Blok C ya. Jadi untuk rumah yang di sini tuh rata-rata sudah berpenghuni. Dan yang saya tahu, rumah-rumah yang jalan utama ini masih ada beberapa yang kosong. Kita lihat saja rumah-rumahnya seperti apa. Nah, di dalam, di depan saya sini juga ada rumah Greenleaf juga. Ini beda blok. Nanti kita coba masuk ke sini. Cuma kita lihat untuk area yang sini. Karena saya juga ada rekan di sini, Pak Agung namanya. Tadi saya sudah kontak dia, kemungkinan dia sudah menunggu saya. Nanti kita coba lihat unit-unit rumah yang di sini, kita coba masuk seperti apa unitnya. Jadi itu ada Pak Agung. Pak Agung udah ketemu nih. Kita coba tanya-tanya sama dia. Kita ngomong udah 2 tahun. Halo, Pak Agung, gimana nih kabarnya? Saya lagi keliling-keliling nih, Pak. Oh, siap-siap, Pak. Ada yang bisa dibuka nggak rumah? Ada, Pak, di situ. Blok C 2, Pak, terbuka, Pak, lebar pintunya. Sebab kuncinya, silakan. Mumpung banyak promonya, Pak. Oh, lagi banyak promo nih, Pak Agung. Cukup DP 0%, Pak. Kita DP 0%. Masuk dulu aja ya. Kita jelasin di dalam ya. Wow. Jadi ini rumahnya. Ini kurang lebih lebar 7 dan panjang ke belakang total 17 meter, kurang lebih segitu. Dan halamannya pun cukup luas ya. Ini untuk halamannya aja bisa 4 meter dan karpotnya kurang lebih 3 meter. Untuk mobil Innova atau Pajero di sini muat ya. Nggak usah takut. Kita coba lihat dalamnya. Oke. Dalamnya cukup luas ya. Ini untuk area ruang tamunya juga kurang lebih lebar ke belakangnya 4 meter dan kesininya kurang lebih 5 meter. Luas sekali. Kita lihat tinggi plafonnya. Tinggi plafonnya kurang lebih ini 3,5 meter. Sama kusennya nih. Ini kusennya udah kusen aluminium ya. Jadi nggak perlu takut dimakan rayap lagi atau dimakan usia. Sekarang kita tanya nih Pak Agung. Pak Agung, di mana nih Pak Agung? Siap, Pak. Waduh, Pak Agung. Siap, Pak. Gimana nih Pak Agung, rumah yang di sini tuh cara ngambilnya gimana? Ada promo menarik kah di sini? Ya, saat ini ada promo DP-nya 0%, Pak. Cukup booking 5 juta sudah bisa memiliki rumah di Greenleaf Residen di jalan utama dengan lebar 7, belakangnya 17, jadi panjang 17, lebar 7, Pak. Oke. Ya, bonus AC, bonus air PDAM, bonus pagar, Pak. Free surat-surat,
bonus taman satu lagi. Waduh. Jadi benar-benar siap-siap huni aja Pak, siap masuk. Dan tak lupa bonus meja dapur Pak, ada meja waduh, dapurnya. Waduh. Seperti itu. Istri jadi, bonus kan ya Pak? Ya? Istri? Istri enggak. Oh enggak ya, kirain dapat istri. Istri cukup di rumah aja satu. Oh, iya. Seperti kirain, itu siap Pak. Kirain ya. Grindip menyediakan bonus istri juga nih Pak. Siap-siap Pak. Plafonnya cukup tinggi Pak, hampir 3 meter lebih. Iya ini plafonnya tinggi banget ya Pak. Ya, aman, bebas banjir pada intinya mah. Aman di sini Pak. Umum. Ini aksesnya juga pinggir jalan raya gede ya Pak? Pinggir jalan raya utama Pak, jalan Boulevard. Iya, seperti itu. Jadi kita nggak perlu masuk-masuk ke kampung lagi ya? Tidak usah Pak, dari jalan raya Cadas Kukun kurang lebih masuk hanya 100 meter Pak. Sudah, iya. Itu sudah proyek kita, unit kita Pak, perumahan kita Pak. Jadi benar-benar strategis, lokasinya bagus. Tidak jauh dari tol, tidak jauh dari Tangerang Kota stasiun, dekat dengan bandara, seperti itu. Ini untuk DP-nya? Gimana nih Pak kalau kita mau ngambil unit di sini? DP 0% Pak. Waduh. Ya, Bapak cukup booking aja 5 juta, sudah bisa punya rumah di sini, Grand Residence, seperti itu. Itu booking doang 5 juta, nggak ada embel-embel lain Pak? Ada, sudah all-in free surat-surat Pak, semuanya, sudah. Nah, jadi 5 juta sudah all-in surat-surat semuanya. Dapat bonus juga. Bonus juga. Gila. Promo menarik dari Grand Lip nih ya. Iya, saat ini seperti itu, DP promonya. Nah, jadi tapi tenornya gimana nih untuk tenor? Nanti disesuaikan dengan usia, Pak. Bank yang menentukan tenornya nanti. Dan Anda pun bisa pengajuan, misalkan konsumen ingin tenor dengan 15 tahun, 10 tahun, itu bisa request diajukan ke pihak banknya, Pak. Nanti seperti itu. Pokoknya ya. Bisa dibantu ya sama Pak Agung. Siap, bisa kita bantu sampai perlu sampai akad memiliki rumah di Grand Presiden. Jadi nggak perlu khawatir. Pokoknya yang cari rumah di Grand Lip, cari Pak Agung nih. Siap. Kita bisa bantu Pak, siap. Pokoknya ini rekomendasi dari saya, Mas Bejo. Jadi saya merekomendasikan untuk orang-orang yang ingin mencari hunian terbaik di daerah Rajak, yaitu Grand Lip, bisa langsung cari Pak Agung ke kantor marketingnya. Siap. Ada di dalam kawasan Grand Lip kelihatan. Siap. Jangan cari yang lain ya Pak ya. Siap, Grand Lip Residen, hunian nyaman dan aman. Oke. Siap. Jadi itu hasil tanya jawab kita sama Pak Agung, dan selebihnya bebas Bapak atau Ibu silakan memilihnya. Tapi kita lihat saja, rumah di sini tuh benar-benar salah satu perumahan yang maju di kawasan Rajak karena aksesnya pinggir jalan dan sudah ada masjid besar pun di sini. Jadi tidak perlu khawatir untuk beribadah. Oke. Saya ingatkan kembali, jangan lupa like, komen, dan subscribe agar channel ini tetap maju dan berkembang terus. Oke, see you, bye-bye.